Baik anak-anak, ibu melanjutkan membahas tentang akar-akar persamaan kuadrat anak-anak. Ini contoh soal yang ke-9. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat plus 6x plus 3m plus 1 sama dengan 0 mempunyai dua akar real berbeda. Nilai m yang memenuhi adalah, perlu anak-anak ketahui jika suatu persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda, di sini maka nilai d-nya lebih dari 0. Ibu tulis dulu persamaan kuadratnya, x kuadrat plus 6x plus 3m plus 1 sama dengan 0. Berarti nilai a sama dengan 1, nilai b sama dengan 6, nilai c sama dengan 3m plus 1. Ini selanjutnya kita masukkan di sini nilai d-nya lebih dari 0 untuk mencari nilai m yang memenuhi. Di sini d lebih dari 0 berarti b kuadrat min 4ac lebih dari 0 anak-anak. Ini b-nya adalah 6, 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 a-nya. Selanjutnya dikali c-nya adalah 3m plus 1, di sini lebih dari 0. 6 kuadrat 36 dikurang, di sini ibu langsung karena 4 kali 1 ini 4, negatif, negatif dikali positif, langsung saja negatif dikali positif negatif, 4 dikali 3m 12m. Selanjutnya min 4 dikali 1 sama dengan min 4, ini lebih dari 0. Selanjutnya ini ibu kita usahakan nilai 12m ini positif anak-anak, agar kita tidak risiko untuk membalik tanda. Ibu pindah ruaskan menjadi 12m, ini sama dengan 36 dikurang 4 32. Selanjutnya di sini m ini sama dengan 32 dibagi 12. Ibu sederhanakan lebih dulu, dibagi 4 sama dengan 8, dibagi 4 sama dengan 3. Berarti nilai m di sini 8/3 ini kalau kita jadikan pecahan campuran menjadi 2, 6 sisa 2, 2/3. Atau m-nya, kalau m-nya kita letakkan di kiri berarti m kurang dari 2, 2/3, karena di sini 2, 2/3 lebih dari m. Berarti m kurang dari 2, 2/3. Berarti pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C.